siapa? Namanya siapa? Ceka. Kita mau kemana, Dek? Nggak tahu. Kita ma'am, yuk. Ya. Ma'am, yuk. Sebulan sekali ya, untuk tidak. Insya Allah kita rutin untuk mengadakan kopdar satu bulan sekali. Ya, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Yasteria beserta keluarga sudah menyempatkan hadir di sini bersama kami. Semoga Mbak Yasteria dan keluarga sehat selalu. Amin. Supporter Jakarta tetap bersatu sampai kapanpun. Insya Allah kedepannya kita juga setiap bulan ada kopdar terus. Biarpun tempatnya di mana-mana kita nggak tahu ya, nanti pokoknya tunggu aja di WA grupnya. Semua pokoknya tanpa kalian kita juga bukan apa-apa di sini. Yang mau berketempatan untuk kopdar kedepannya, insya Allah kita juga membuka di rumah-rumah. Siapa yang mau berketempatan bisa japri ke saya. Pokoknya setiap bulan kita harus adakan kopdar biar bisa bersilaturahmi terus dan tidak akan putus sampai kapanpun. Yang notabene fanbase ini lahir pertama kali menjadi fanbase-nya Mas Didi Kempot dan paling disayangi Mas Didi Kempot. Paling tua. Oh iya betul, umurnya paling tua, tapi orangnya muda-muda. Ini sih namun sih